بالله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شفع الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yang saya hormati pengacara majlis para hadirin yang saya tidak dapat menyebut nama satu persatu tetapi tidak juga mengurangkan rasa hormat saya kepada tuan-tuan dan puan-puan yang bersama-sama hadir dalam majlis sidang meja bulat pada hari ini. Alhamdulillah, saya diminta untuk berdiri di sini untuk berbicara tentang soal politik yang mana tajuknya kemana hala tuju politik orang Melayu. Bila orang menanyakan kepada saya, terutama teman-teman saya dulu, apa nikmatnya bila menjadi ahli politik? Jawapan yang selalu saya jawab dengan rasa ikhlas saya, iaitu saya selalu merasa tersesat walaupun saya berada di jalan yang benar. Dan saya menganggap itu lebih baik daripada saya berasa benar walaupun saya berada di jalan yang sesat. Itu adalah filosofi pengajaran yang dibawa oleh Sunan Kalijaga. Iaitu kita sebagai umat, kita harus mempunyai perasaan untuk merasa. Dan hari ini saya berada di pentas ini bersama dengan kumpulan-kumpulan intelektual. Untuk kita nak berbincang tentang soal nasib orang Melayu. Sejarah perjuangan saya, sebenarnya saya sendiri pun tidak tahu macam mana saya terjebak masuk ke dalam politik. Tahun 1998, di saat waktu reformasi, di saat orang Melayu berpecah kepada sokongan dan juga ikutan kepada individu tersebut, UMNO menjadi terbelah kepada dua. Saya ni tak tahu apa, tiba-tiba dipanggil. Kami tak ada orang di Bagan. Saya ingat Prof. Murad tahulah di Bagan. Dipanggil untuk menjadi bendahari pemuda UMNO. Pasal saya waktu tu dia poket ada lebih sikit. Dipanggil menjadi sebagai bendahari pemuda UMNO di bahagian Bagan. Sehinggalah selepas itu saya diminta untuk menjadi ketua pemuda dan kemudian bertanding sebagai esko pemuda UMNO Malaysia. Lain tidak lain dalam perjuangan saya itu sewaktu itu adalah untuk memperjuangkan nasib orang Melayu. Saya berasal dari Bagan. Bukan walaupun saya bukan anak dilahirkan di Bagan. Pada waktu saya mula menjadi bendahari UMNO, pemuda UMNO, saya melihat masih banyak kampung-kampung Melayu. Kita ada kampung Jawa, kita ada Mukwarut, kita ada Bagan Jermai. Betul tak betul, Prof? Tetapi yang jadi aneh, kita ada parti politik memperjuangkan orang Melayu. Hari ini kita pergi tengok apa berlaku di Bagan. Jangan katakan kampung, kelibat orang Melayu pun susah nak tengok. Ini realiti. Tiba-tiba saya pula terjebak dengan satu lagi gagasan dalam gerakan untuk menjatuhkan UMNO. Saya masuk pula Parti Bersatu. Bina Parti Bersatu.
Kenapa? Kerana UMNO sudah tidak lagi menjadi parti untuk membela orang Melayu. Tetapi UMNO menjadi satu benteng untuk mempertahankan pencuri. Di sini saya melihat di mana orang-orang Melayu itu sendiri lebih menilai parti itu daripada kerosakan. Sehinggakan bila mana kita beralih arah melawan parti UMNO, kita ini dianggap pengkhianat. Sehinggakan hadirlah ramai intelektual dan juga pakar-pakar membuat penilaian yang tidak tahu membezakan antara pencuri dan penyelamat. Dan lahirlah ulama-ulama yang tidak tahu membezakan antara malaikat dan syaitan. Ini berlaku, tuan-tuan. Tetapi saya tidak pernah jemu untuk bercakap memperjuangkan nasib orang Melayu. Pada akhirnya kami berjaya. Berjaya menumbangkan sebuah kerajaan yang memerdekakan negara ini. Iaitu sebuah negara yang dipimpin oleh parti politik terbesar negara, iaitu UMNO. Selepas kita dah berjaya, tiba-tiba jadi macam ni pula. Kena pula duduk dalam parti Melayu lagi. Dan kali ini, pencaturan kita mungkin agak berbeza. Tadi saya mendengar ramai di antara pembentang-pembentang kertas menyebut dengan jelas bahawa banyak jasa ideologi yang dilontarkan oleh Tun Dr. Mahathir bukan sahaja sekarang tetapi di zaman beliau sebagai Perdana Menteri. Tetapi kalau tuan-tuan lihat, di saat beliau berlawan dengan UMNO, beliau dilabelkan sebagai perosak kepada orang lain. Di mana letaknya orang Melayu itu dalam pemikiran mereka? Orang Melayu melawan penjajah untuk memerdekakan negara. Orang Melayu sanggup bersatu untuk menjatuhkan Malayan Union. Bila orang Melayu dah merdeka, orang Melayu menikmati segala kemudahan yang ada. Tetapi orang Melayu lupa. Kerana keselesaan yang mereka ada, minda mereka dijajah. Ini yang saya rasa patut kita kupas. Iaitu minda orang Melayu yang dijajah. Saya bercakap sebegini kerana saya berhadapan. Di saat bagaimana kita mengkempen untuk menerangkan bahawa Najib curi duit rakyat. Orang Melayu kata, tak apa lah, kami dapat BRIM. Kami dapat duit. Sebab itu saya selalu ingatkan rakan-rakan. Nak jadi pencuri ini dia kena licik. Kalau nak jadi pencuri ayam, dia kena lari lebih laju daripada ayam. Betul tak betul? Kalau tidak, yang tertangkap dia, bukan dia tangkap ayam. Begitu juga dengan kecurian sebanyak 50 bilion ini. Dia bukan dapat dilakukan oleh seorang. Kuasa saja tidak cukup untuk beliau nak merampok wang rakyat sebanyak 50 bilion ini. Dia perlukan satu pasukan. Dia perlukan jaringan yang kuat. Dan dia memerlukan satu sistem
untuk mengaburi mata orang Melayu kerana mereka tahu negara ini adalah kedudukannya 70% kuasa politik di tangan orang Melayu. Betul tak? Maka menggunakan satu sistem yang menaja tentang kehidupan orang Melayu, maka tercapailah hasrat untuk merompak wang kita sebanyak 50 bilion. Sebab itu yang jadi aneh, bila mana kita lihat hari ini, masih ada yang sanggup, apa malu bosku. Apa nilai kita sebagai orang Melayu. Saya nak cerita sedikit pengalaman saya sewaktu saya diamanah duduk sebagai timbalan Menteri Luar. Biasalah bila kita baru dilantik, kita ada bekas duta kita di sini. Bila baru kita dilantik, kita akan didatangi oleh duta-duta. Saya tidak nak menyebut duta daripada negara mana. Tetapi persoalannya begini. Dia mengatakan bahawa Malaysia, orang Malaysia dah berani untuk membuat perubahan. Iaitu menolak Parti UMNO. Dan mendirikan Kerajaan Pakatan Harapan yang bukan dilihat sepenuhnya Melayu. Persoalan yang dilontarkan kepada saya, adakah Malaysia sudah bersedia untuk menerima liberalisation, iaitu menerima segala LGBT dan lain-lain. Saya menjawab dengan lantang, kami berjuang bukan untuk menggadaikan prinsip agama dan maruah kami. Kami berjuang untuk menyelamatkan bangsa kami, iaitu untuk menangkap penyangak yang merompak wang rakyat. Maka daripada situ saya mula terfikir bahawa bila mana keadaan Melayu itu menjadi lemah, bukan sahaja dari segi soal anutan baru yang akan dibawa, tetapi juga dia menjadi satu penilaian bahawa orang Melayu sudah hilang nilai budayanya. Maka dengan itu mudah untuk kita dijajah. Jadi sebab itu saya rasa kita amat penting. Dan saya selalu menggerakkan diri saya ini di dalam perjuangan ini adalah dengan dua perkara. Apa yang kita nak membahas hari ini, saya melihat bahawa ada dua perkara yang kita tidak pernah mau bincang. Saya bukan intelektual. Tetapi perkara yang saya lihat yang paling utama, iaitu manusia ini, dia hanya mampu digerakkan dengan perasaan takut. Dan yang kedua, iaitu dengan perasaan cinta. Orang Melayu hari ini tidak akan merasa takut. Kerana apa? Kalau di kampung tak ada beras, parti politik akan hantar beras. Tak ada makan, akan dibuat makan. Tak ada duit, akan dibagi 100-200. Selepas pandemik baru ni, saya banyak terlibat dengan aktiviti pelabuhan. Saya nak perlukan lebih kurang 30 ke 40 driver untuk nak bawa kontainer. Yang datang berjumpa saya, dia bagi tahu, kami tak payah kerja. Gaji dapatlah 2,000, 3,000. Duduk rumah pun orang main hantar beras, bawang, cabai apa semua. Tak payah kerja. Jadi yang merosakkan nilai orang Melayu itu adalah parti politik. Yang mendukung supaya politik itu menjadi rosak adalah orang politik.
Hari ini orang kata jemu dengan soal politik, tak mau bercakap tentang soal politik, tidak mau mendengar orang politik. Yang mengangkat orang politik berada di atas itu adalah rakyat. Yang membiarkan mereka merampok wang rakyat itu adalah rakyat. Kita tidak ada keberanian. Kita pintar. Kita mampu melakukan apa saja. Kita tidak ada keberanian. Saya berharap dengan program-program sebegini dapat kita teruskan. Dapat kita jadikan satu meeting point supaya kita dapat merubah minda orang Melayu. Ini negara kita, tuan-tuan. Kita boleh hilang parti, tetapi kita tidak boleh hilang negara. Di Bagan saya sebut, orang Melayu sudah tidak ada tempat. Di Pulau Pinang, sebelah pulau, tanya Prof. Murad. Sehinggakan identiti Melayu juga sudah tidak diiktiraf. Dia bukan saja berlaku di Pulau Pinang, dia akan berlaku melebar di seluruh negara ini. Apa yang kita takutkan, 20 tahun akan datang, nescaya negara kita ini akan dimiliki oleh orang asing. Benar tak gimana? Negara kita ini hanya perlu 22 ahli parlimen. Di Semenanjung kita ada 165. Daripada 165, kita ada 120 kerusi saja yang mempunyai demografiknya kedudukan orang Melayu melebihi 50%. Tetapi dengan pembesaran bandar-bandar dan kawasan-kawasan, orang Melayu akan terkeluar. Yang pada akhirnya, kawasan yang dulu dimiliki oleh wakil daripada orang Melayu akan hilang. Malahan dengan perpecahan orang Melayu yang ada dalam politik hari ini akan membuat ia menjadi lebih buruk. Maka inilah ketakutan yang kita rasakan. Kalau dulu kita lawan untuk nak menangkap pencuri, hari ini kita terpaksa berlawan untuk menyelamatkan bangsa kita, tuan-tuan. Jadilah orang Melayu yang mempunyai prinsip, yang mempunyai akal dan memahami apa yang sebenarnya di bawah. Tadi saya melihat banyak bercakap tentang soal bagaimana UMNO itu tumbang. Ya betul, saya akui kita dulu banyak kempen cakap tentang soal YNDB. Tapi satu perkara tuan-tuan lupa. Sebahagian besar daripada peratus, saya ingat Prof. Hamidin boleh menjawab ini. Peratusan orang Melayu menolak UMNO bukan sahaja kerana YNDB. Tetapi orang Melayu menolak kerajaan pada waktu itu kerana GST. Kerana harga barang naik melambung. Am I right not? YNDB itu hanya satu, tetapi yang menggerakkan rakyat di kampung adalah kerana GST. Maka inilah yang telah merangkumi menjadi satu gelombang yang mampu kita lawan untuk menjatuhkan kerajaan Barisan Nasional. Tuan-tuan dan puan-puan, seperti mana dulu saya selalu sebut, begitu juga dengan pimpinan kami, Tun Datuk Mukris, iaitu kalau kita tidak merubah nasib kita, tidak ada siapa yang akan merubah nasib kita. Maka kitalah yang akan berubah. Dan kali ini padang kita agak berbeza. Padang politik kita juga agak berbeza. Kalau kita mahu Melayu itu ke mana perginya, Melayu itulah sendiri yang harus berubah. Kita tidak akan mampu untuk merubah mereka. Kita hanya mampu membicarakan apa yang berlaku. Dan kita melihat dan kita yakin bahawa apa yang kita katakan akan berlaku. Jadi saya harap tuan-tuan dan puan-puan sama-samalah kita menjadikan platform ini
sebagai satu platform yang untuk sama-sama kita dapat melakukan sesuatu untuk menyelamatkan bangsa dan negara kita serta agama kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya tidak nak mengambil masa yang panjang. Saya hanya diberi 15 minit dan saya minta maaf juga, saya pun tak pakai slide apa yang nak dibentang. Bagi saya bercakap politik ini adalah inilah pembentangan saya. Saya harap tuan-tuan kalau ada salah dan silap, saya mohon ampun dan maaf. Dan terima kasih dan syabas dan tahniah kepada Profesor Murad dan semua rakan-rakan perkumpulan intelektual dan tokoh Melayu yang berjaya mengadakan majlis sidang meja bulat ini. Sekian. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak ingin jelaskan juga di sini. Ya, berkenaan tadi ada perkara yang berbangkit supaya kita lebih memfokus kepada ke mana ala tuju kita. Saya rasa mesej kita sudah cukup clear daripada awal tadi, yang mana ini adalah satu daripada permulaan kita. Dan sebagai satu parti baru yang kita pun melihat dengan keadaan situasi, kita juga tidak dapat memberi satu gambaran yang jelas tanpa kita melakukan satu usaha yang kuat. Tetapi walau bagaimanapun, pada petang ini saya melihat bahawa kita semua mempunyai satu matlamat yang sama, iaitu untuk kita mengembalikan balik negara kita ini dan mengekalkan kuasa Melayu itu. Maka ini adalah satu daripada lanjutannya, maka kita akan bekerjasama bersama-sama. Berkenaan dengan soal kerusi tadi yang saya sebut, ada dibangkitkan oleh Saudara Zul, jadi beliau ada urusan. Memang kita membuat pengumuman tentang soal 120 kerusi. Dan baru-baru ini Tun juga ada mengumumkan bahawa kita akan bertanding 40 dan selebihnya kepada rakan-rakan. Untuk makluman semua, kita juga sedang berusaha untuk menubuhkan satu pasukan, yang mana pasukan kita ini bukan saja terdiri daripada ahli politik, tetapi juga terdiri daripada semua rakan-rakan yang mana berbilang latar belakang yang berlainan. Maka kita akan mulakan gerakan kita ini. Maka di situlah sebagai seorang ahli politik, apa yang saya lihat, benar kita kena buat satu keputusan, tetapi biarlah keputusan kita itu untuk menjamin kemenangan kita. Jadi saya harap kita akan terus melakukan sebegini. Dan saya nak jelaskan di sini juga kenapa saya tidak pakai apa slide itu dan ini, kerana bagi saya ini adalah permulaan dan saya juga dijemput untuk memberi sedikit pandangan berkenaan dengan hala tuju politik. Dan kita juga bukanlah membuat program ini di atas platform parti. Jadi saya harap tuan-tuan dan puan-puan harus memahami bahawa ini adalah platform intelektual yang mana saya dijemput untuk memberi sedikit pandangan tentang soal politik dan orang Melayu. Terima kasih.